Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, kembali kita berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dari Wihara Sakya Wanaram Cipanas Puncak. Kami akan membahas tentang peran wanita zaman now. Tentunya pemirsa bisa lihat di samping kanan saya semuanya wanita. Mereka adalah wanita yang sangat luar biasa. Baiklah, Yenli silahkan diperkenalkan tamu kita pada hari ini. Ya, baik, untuk di sebelah kiri narasumber saya di sini ada Bikuni Badra Sudianti Stawira. Beliau adalah Nayika Sangha Bikuni Sangha Agung Indonesia. Dan di sebelah kiri lagi adalah Ibu Upasika Pandita Metasuri Citradi selaku Dewan Pengawas Majelis Budayana Indonesia. Luar biasa tamu kita hari ini ya. Iya, baik, apa kabar Suhu dan juga Ibu Metasuri Citradi? Kita akan membahas tentang peran wanita zaman now nih. Ya, menurut Suhu sendiri deh, menurut Suhu, wanita yang dimaksud ini, peran wanita zaman now ini seperti apa nih Suhu? Mungkin peran wanita zaman now ya, maksudnya status kita sebagai wanita itu mungkin sebagai istri, ibu, atau sebagai ibu pandita juga, pemimpin, atau bisa juga mungkin sebagai bikuni ya. Nah, perannya, tugasnya misalnya untuk berbagi dengan orang lain itu seperti apa? Apalagi di zaman sekarang, zaman now katanya. Ya, jadi harusnya yang sesuai dengan perkembangan zaman juga, nggak bisa seperti zaman-zaman dulu. Harus sesuai dengan pemikiran orang-orang sekarang, teknologi sekarang. Jadi perannya itu ya harus lebih, mungkin juga harus cepat, tepat, tanggap, dan pokoknya yang mantap gitu. Seperti itu ya. Iya. Ya, ini silahkan ya. Ini. Berbicara soal peran dari wanita, ya mungkin kita boleh nih tanya Ibu Meta Suri. Kita mengenal sosok di Indonesia itu Ibu Kartini. Nah, mungkin kita boleh tahu bagaimana pandangan dari Ibu Meta terhadap sosok atau figur dari Ibu Kartini sendiri. Ya. Ibu Kartini itu adalah wanita yang lahir pada zaman penjajahan. Lainnya zaman yang dulu. Beliau hidup dalam kungkungan adat yang sangat ketat, yaitu dipingit. Sehingga beliau tidak bisa sering-sering keluar rumah, sehingga pendidikannya, akses ke pendidikannya kurang. Untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kurang. Inilah yang menginspirasi beliau untuk memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan agar mendapat akses ke pendidikan setara dengan kaum pria. Nah, beliau dengan keadaan yang dipingit itu tetap mengajarkan untuk baca dan tulis bagi kaum wanita di rumahnya sampai beliau bisa mendirikan sekolah. Ibu Kartini adalah wanita yang lahir pada zaman kolonialisme dulu, pada zaman penjajahan. Itu 140 tahun yang lalu lah. Beliau mempunyai adat yang kuat, keluarganya punya adat yang kuat sehingga beliau dipingit. Walaupun beliau dipingit, beliau tetap untuk mengajarkan baca dan tulis bagi kaum wanita. Dalam keadaan dipingit itulah beliau terinspirasi untuk memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan agar dapat belajar sama seperti kaum laki-laki. Namun beliau tetap bisa memperjuangkan kesetaraan kaum perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Seperti itu ya. Iya, beliau tuh wanita yang ulet. Luar biasa ya. Nah, sekarang Suhu, seperti sudah dijelaskan oleh Ibu ya, Meta, di dalam agama Buddha sendiri atau ajaran Buddha sendiri, ada nggak sinkronisasinya dengan yang tadi dijelaskan sosok seorang Kartini? Yang pasti ada. Ada ya. Kita lihat saja dari Bikuni
Mahapajapati sebagai salah satu contoh. Ya. Beliau adalah wanita yang sangat luar biasa sekali, ya, karena peranannya di dalam berperan sangat luar biasa, sangat penting di dalam untuk kaum wanita, karena sebagai pelopor dari terbentuknya Sangga Bikuni, beliau yang membuat wanita-wanita di zaman Buddha dulu menjadi sama derajatnya dengan pria, mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, berlatih diri, jadi mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin juga salah satunya. Jadi beliau juga mungkin bisa dikatakan sama dengan ibu kita Kartini, ya, ulet, sabar, lalu semangat. Jadi untuk, karena semangatnya untuk menjadi bikuni aja itu tidak gampang sekali. Baik Suhu, bicara semangat kita tunda sebentar, kita akan lanjutkan setelah break. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Ya baik pemirsa, kembali lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Nah, kita kembali lagi bersama narasumber kita, Suhu Badra Sudianti dan Ibu Meta Suri Citradi. Nah, kita menyambung lagi pertanyaan tadi. Tadi Suhu sudah menjelaskan kita sebagai wanita itu harus semangat. Nah, mungkin Suhu bisa lebih menjelaskan lagi, maksudnya sebagai wanita itu harus semangatnya seperti apa nih Suhu? Oh iya, tadi kan saya menjelaskan tentang semangat dari Bikuni Mahapajapati untuk menjadi bikuni, ya. Kalau dibilang semangatnya memang luar biasa, karena kita juga tahu beliau itu untuk menjadi bikuni itu dia berjalan dari Kapilawastu menuju ke Wesali dengan sudah siap memakai jubah, lalu mencukur rambutnya sendiri, lalu membawa 500 putri bangsawan untuk menemui Buddha, memohon kepada Buddha untuk menjadi bikuni. Tapi kita juga tahu bahwa Buddha menolak permohonan itu biarpun sudah dimohon 3 kali. Tapi beliau tidak patah semangat dengan bantuan dari Yang Mulia Biksu Ananda memohon kepada Buddha supaya wanita diterima menjadi Sangga Bikuni. Nah, akhirnya setelah bantuan dari beliau, Mahapajapati akhirnya diterima menjadi bikuni dengan 500 bikuni yang lainnya. Bu Meta sepertinya mau nambahkan, ya, sudah mengangguk-ngangguk. Silakan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang Garuda Dharma tadi, ya. Iya, ya. Itu peraturan tambahan bukan untuk mempersulit kaum wanita untuk memasuki dunia selibat. Ya. Tetapi itu peraturan dibuat untuk melindungi wanita itu sendiri, karena pada saat itu pelatihannya ada di dalam hutan. Ya. Jadi untuk melindungi wanita itu sendiri, bukan untuk mempersulit. Ya. Baik. Lalu dalam ajaran Buddha sendiri yang dulu kala, apakah ada perbedaan gender seperti pria sama wanita seperti itu? Yang pastinya tidak. Tidak ada. Ya, tidak. Karena Buddha, di ajaran Buddha sama sekali tidak pernah memandang rendah wanita, ya. Buddha saja tidak setuju dengan pembagian kasta-kasta. Kasta, ya. Ya, apalagi dengan membedakan antara wanita dengan pria. Karena Buddha menekankan bahwa setiap makhluk itu, baik pria, wanita, mempunyai kesempatan untuk menjadi mencapai nibbana, mencapai tingkat kesucian. Jadi seseorang suci atau tidaknya itu bukan dilihat dari kasta kelahirannya atau jenis kelaminnya, tapi dilihat dari perbuatannya suci atau tidak. Jadi itu yang selalu ditekankan oleh Buddha. Apakah ada di zaman Sang Buddha yang mencapai juga wanita? Oh, banyak sekali. Banyak, ya? Banyak sekali. Oh, ya. Gitu. Salah satu yang tadi saya bilang, ya. Bikuni Mahapajapati mencapai nibbana, nirwana. Iya, mencapai arahat juga. Oke. Okay. Ya, jadi lalu untuk yang perumah tangga juga
Upasika, Wisaka, lalu ada bikuni-bikuni yang lainnya, Sonateri, Ambapali, banyak sekali. Banyak sekali ya. Ya. Baik sekali. Yeni, silakan Yeni ya. Kalau berbicara tadi kan kita berbicara ya, tentang kehidupan di ya, Sangga Bikuni. Kalau dari Ibu Meta Suri sendiri, gimana sih kalau peranan wanita yang baik di kehidupan kita sebagai wanita perumah tangga? Gitu. Semangat apa yang bisa kita bawakan? Perjuangan Kartini itu adalah perjuangan untuk kaum wanita pada masa penjajahan, itu 140 tahun yang lalu. Perjuangan kaum wanita yang sekarang berbeda dengan yang Ibu Kartini ya, perjuangkan, tapi semangatnya tetap harus sama. Karena kehidupan sekarang ini sekarang kehidupannya serba kehidupan milenial ya. Di zaman kemajuan teknologi ini, banyak sekali hal-hal yang negatif terhadap kehidupan kita. Nah, kita sebagai perempuan, kita perempuan ini adalah agent of change loh. Agent of change. Perubahan. Luar biasa. Agen perubahan. Ya. Bagaimana kita bisa merubah dunia, kita rubah dulu diri kita. Hmm. Kesejahteraan suatu negara tergantung kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tergantung kesejahteraan setiap keluarga. Baik, Ibu Meta. Kesejahteraan setiap keluarga tergantung orang tuanya, terutama ibunya. Baik, penjelasannya nanti dilanjutkan lagi setelah kita break dulu ya. Baik, pemirsa yang berbahagia, tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Tetap di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, kembali lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Nah, kita kembali lagi ke Ibu Meta menyambung pertanyaan yang tadi. Itu tadi Ibu sudah membahas bagaimana kesejahteraan suatu negara itu tergantung dari masyarakatnya. Dan kesejahteraan masyarakat itu tergantung dari keluarga. Dan kesejahteraan keluarga itu tergantung dari peran orang tua. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali Ibu. Peran orang tua itu sangat penting sekali, terutama kaum wanita. Nah, jadi ibu adalah pilar keluarga, kalau di wihara. Pilar bangsa juga. Ya. Jadi, ibu itu harus berkualitas. Sekarang, tantangan kita melanjutkan perjuangan cita-cita Kartini, tantangannya berbeda kalau zaman sekarang. Perempuan ini zaman milenial ya. Zaman sekarang ini kalau pengasuhan keluarga adalah model share parenting. Mengasuh anak secara bersamaan, saling membantu, pemenuhan ekonomi keluarga juga secara bersamaan. Sekarang kan zaman ini berbeda. Tantangan yang dihadapi sekarang perempuan ini adalah bagaimana perempuan bisa berlaku bijak menghadapi zaman milenial sekarang. Seperti misalnya gadget-gadget. Itu kan kemajuan teknologi gunanya untuk membantu kehidupan kita, bukan merusak kehidupan kita. Nah, perjuangannya berbeda dengan perjuangan Kartini. Itu suatu perjuangan loh, untuk berlaku bijak menghadapi dampak buruk dari kemajuan zaman, misalnya teknologi yang canggih. Bu Meta luar biasa ya tadi ya, jadi paling penting adalah di keluarga terlebih dahulu. Terutama. Dan terutama adalah sosok seorang ibu. Suhu mau nambahkan, silakan Suhu. Mungkin tadi dari ibu, mungkin sebagai seorang ibu perumah tangga ya. Ya. Tapi kalau bikuni kan nggak berumah tangga, nggak punya anak. Baik. Ya, kalau dari kami sebagai bikuni, mungkin harus lebih banyak juga belajar. Nah, belajar mungkin karena sekarang juga zaman. Seperti tadi Ibu Meta Suri bilang, zaman now, nggak bisa lagi juga seperti pengajaran yang dulu-dulu. Ya. Karena sekarang umat-umat Buddhis kita juga semakin pintar. Betul. Jadi kadang kita pengajaran untuk pengajaran Dharma juga harus mengikuti teknologi. Jadi kita juga harus belajar. Nah, misalnya sekarang aja sudah banyak kuliah secara online. Jadi banyak sekali juga kami dari Sangga Bikuni yang mengikuti kuliah.
baik itu secara online atau... Artinya ada satu kemajuan. Iya. Baik, terima kasih Suhu dan Ibu Meta. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, masih tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik pemirsa, kembali lagi di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Nah, Ibu Meta, nah sekarang ini kan banyak sekali Kartini-Kartini modern nih. Nah, bagaimana supaya Kartini-Kartini ini tidak melampaui Kartono, ya, dalam arti menyamai kaum laki-laki? Saran saya, karena kehidupan kita yang sekarang serba milenial, serba bebas, serba cepat, karena kita ingin memenuhi kebutuhan jasmani, artinya kebutuhan jasmani kita semakin tinggi, harus diimbangi dengan peningkatan asupan rohani. Salah satunya misalnya dengan ibadah, yang paling gampang ya retret. Bagaimana supaya kita bisa berlaku bijak di tengah gaya hidup yang serba hedonis sekarang ini, sehingga perempuan tidak melupakan kewajibannya, tidak melupakan simbol kasih sayangnya, karena menurut Dikaranya Metta Sutta adalah ibu mempunyai kasih sayang yang sangat tulus dan sangat universal. Itu jangan sampai luntur. Yang terpenting juga tadi yang kita sudah menjelaskan semua, bahwa menjadi wanita itu bukan berarti lemah, bukan berarti haus pasrah, bukan berarti juga tidak berkualitas. Buddha saja sudah menekankan bahwa kita mempunyai kualitas, kesempatan yang sama untuk mencapai kesucian, apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Jadi untuk semua wanita, baik statusnya sebagai ibu, istri, mungkin sebagai ibu pandita juga, atau upasika, atau juga sebagai bikuni, ya, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berkarya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Baik, terima kasih pada Suhu Badra Sudianti Stawira dan juga Ibu Pandita Meta Suri Citradi yang sudah banyak menjelaskan kepada kita semua tentang wanita-wanita Indonesia, khususnya wanita Buddhis. Baik pemirsa, bila Anda ada pertanyaan silakan bisa dialamatkan ke alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Segala pertanyaan akan kami berikan cenderamata, tetapi khusus 10 penanya pertama setelah tayangan ini kami akan memberikan cenderamata seperti ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan seluruh pemirsa dan ikuti terus Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sinar dalam gelap, begitulah cintamu padaku. Kau ingin ku tersenyum, kau ingin ku sedang bersedih. Kau teristimewa di dalam hatiku, tak akan terganti. Sama mu mama.
mata.